Cyberman hari ini sekarang berada di Penang. Selalu di sini tak sah kalau tak cari nasi kandar. Tapi kali ini kita tukar selera. Nak cuba satu kafe di kaki Bukit Bendera. Jom. Sambal dia pedas eh. Terus terbangun daripada penat macam Dekat Penang ni memang banyak kafe yang ada. Salah satunya ni, Hillview Cafe. Apa yang ada dekat sini, ada Western, ada nasi, ada Korean. Yang paling special ada kunafa. Nak tahu sedap ke tak? Jom kita rasa. Semua makanan dah ada dekat sini. Jadi saya nak start dengan appetizer dia. Wild mushroom soup. Yang penting bukan daripada otak ataupun serbuk eh. Betul mushroom. Ada ni nampak roti besar. Ada crouton. Wild mushroom soup. Bismillah. Sangat creamy. Dia velvet rasa dia. Ada bits of mushroom tu. Kita try dengan roti. Mesti sedap. Dia punya rasa garlic tu memang menyerlah. Bila kita cicah dengan wild mushroom soup ni, memang sedap. Saya suka rasa velvet smooth dengan lemak tu. Sedap. Saya memang tak tipu. Yang ni, saya boleh bagi 5/5. Memang sedap tak tipu. Teruskan dengan makanan yang seterusnya. Saya nak rasa dia punya ni yang special dia. Aussie Rib Eye Steak. Yang sini ada black pepper sauce. Lepas tu ada mushroom sauce. Dan dia didatangkan dengan spaghetti bolognese. Dan juga salad jadi memang healthy. Korang boleh pilih cara masak dia. Korang nak well done boleh, korang nak medium well boleh. Apa yang saya ambil sekarang ni ialah well done. Dia time potong tu adalah rasa macam memerlukan effort sikit. Tapi kita rasa dia punya daging ni lembut ke tak. Bismillah. Kenyal sikit lah. Nak kunyah tu memerlukan effort sikit. Saya nak try pula dengan dia punya black pepper sauce. Eh, bahagian sini lembut pula. Tadi saya ambil bahagian sini macam keras. Bismillah. Lembut. Tapi sos black pepper ada rasa manis sikit lah. Tak rasa pedas pun. Jadi saya nak rasa spaghetti ni. Ada beberapa hidangan yang didatangkan dengan spaghetti bolognese dengan salad. Yang penting dia punya mie tu masak al dente. Maksudnya just nice. Sos pun kira kalau macam yang ada anak ke apa ke sesuai sebab dia tak pedas. Okey lah. And salad kenalah makan juga. Rasa salad, spaghetti dengan daging tu compliment. Dah makan ni rasa macam haus pula. Saya rasa saya nak minum dia punya ice milk chocolate. Nampak besar kan? Jadi kita kacau-kacau dulu supaya dia kebati. Lepas tu kita rasa. Bismillah. Sebabkan saya peminat ice chocolate, saya boleh katakan dia punya rasa coklat tu sedap. Ini betul rasa coklat. Dia ada rasa creamy, tak terlalu manis. Memang just nice. Ini sedap. Tadi bila sampai yang sarang lebah tu, saya tak boleh tahan. Sebab dia very tempting yang ni. Ice cream sarang lebah. Dia dah nipit-nipit jadi saya kena rasa dulu. Yang honey kat sini. Lepas tu yang ori ni rasanya yang topping yang selalu pop-pop yang untuk letup tu kot. Lepas tu ada konflik, ada texture yang pelbagai lah. Bismillah. Dia ada rasa yang harum. Saya nak rasa pula dia punya honey dia. Authentic madu eh. Ice cream sarang lebah ni dia punya best dia sebab harga dia bawah RM10. Lepas tu memang kira worth it lah. Sedap. Saya boleh bagi rating dalam 4/5. Okay, sekarang saya nak review dia punya nasi lemak royal dengan grill lamb. Nampak istimewa kan? Okay, bila kita makan nasi lemak, dia punya core dia yang kita cari ialah sambal. Kita ambil sambal sikit.
letak kat atas nasi. Bismillah. Oh. Sambal dia pedas. Sambal dia pedas eh. Sambal dia memang terangkat baby, memang terus terbangun daripada penat. Saya rasa juga dia punya grill lamb ni special, nasi lemak royal dengan grill lamb. Dia punya portion dengan harga dia just nice, memang kenyang. Lah. Memang kenyang. Lamb tu dia lembut, senang nak kunyah. Saya nak try dia punya sambal lamb dengan nasi. Kita ambil sambal dia sikit je sebab pedas. Barulah nasi lemak experience. Kena cukup bahan dia. Kalau tidak, kita tak panggil nasi lemak. Okay, nasi lemak royal with grilled lamb on a spoon. Bila campur semua, baru terasa nasi lemaknya. Ha, betul. Sedap yang ni. Rating dia saya boleh bagi 4/5 sebab sambal dia pedas. Tadi bila dia hantar terkejut juga, ingatkan topi pantai, rupanya pinggan. Spaghetti aglio olio, memang seafood lah. Mix dulu. Bismillah. First flavor yang saya dapat rasa ialah tumisan tu. Flavor tu very prominent. Seperti dia punya mie yang penting al dente eh, ikut Italian standard. Tu kita rasa dia punya seafood pula. Ni udang. On the ni, on the well done side. Effort sikit lah bila nak kunyah tu. Before bagi rating, rasa lagi sekali. Yang ni solid 4.5. Yang lagi 0.5 tu dekat seafood dia. Sebab dia effort sikit nak kunyah. Tapi overall sedap. Okay, last main course yang saya nak rasa ialah chicken parmigiana ayam yang ada cheese yang lele-lele kat atas tu. Dan dia didatangkan dengan sos black pepper dan juga sos mushroom. Tapi saya nak rasa dulu tanpa ada sos. Overall, dia punya look dia very pleasing. Plating dia memang cantik. Rasa dia macam makan lasagna. Mungkin sebab ada sos tomato. Saya tak perasan pula ada sos tomato. Maksudnya ayam chicken chop tu dilayer dengan sos tomato. Lepas tu ada cheese kat atas. Lepas tu kita try dengan sos pula. Sos ni campuran black pepper dengan mushroom. Memang flavor dia memang bursting. Tapi still, personally saya suka rasa ayam tu tanpa dia punya kuah. Sebab flavor tomato cheese dengan ayam tu lagi sedap. Last kali kita nak try punya Turkish kunafa. Nampak pleasing kan? Makanan ni kan viral dekat semua tempat. Jadi kita nak rasa lah kat sini sedap ke tak. Saya tak pernah rasa apa itu kunafa. Yang ni first experience lah. Jadi kalau ada muka-muka atau reaksi yang pelik, jangan marah saya. Bismillah. Saya yakin dan percaya kunafa ni adalah lizard. Memangnya dia manis. Tapi untuk saya yang ni tak manis sangat. Lepas tu dalam dia ada cheese. Dan cheese dia memang favourite. Memang love. Sebab sedap. Kalau korang nak cari makanan special dekat sini, boleh try order yang ni. Alright, saya dah rasa semua signature dish yang ada kat sini. Jadi yang mana saya punya favourite, yang ni. Betul lah, memang owner tu kata orang semua datang balik untuk rasa dia punya wild mushroom soup. Jadi saya pun memang percaya, memang ini saya dah rasa memang sedap. Banyak lagi makanan ni, saya nak teruskan makan. Korang tengok je Travel Mana hari ni. Next episode. Bye.